Nah, ini kursi boncengan anak untuk sepeda. Baru sampai dan udah di unboxing. Di unboxing. Nah, di sisinya tinggal kunci-kunci doang. Nah, ini udah dipasang di Uinfly M60. Harusnya sih ini buat tipe model lain tapi satu merek. Cuman kata yang jual itu bisa karena kursinya tipe jok bukan tipe sepeda. Nah, ini udah kita pasang. Nah, ini kendalanya itu satu di sini karena besi ini panjang, jadi kalau mau harus dilas dulu, dipotong, nanti dimajuin, dilas. Jadi sementara ini dikaitin di sini, di kaitan keranjangnya. Nah, satu lagi, ini baut ini kurang panjang, jadi tidak bisa nahan langsung ke bawah, jadi harus ditatakin besi, lalu bawahnya diikat, gitu. Diikat pakai tali karet elastis. Sementara itu sih kokoh, cuma belum dicoba sama anak. Sama di bawah kursinya ini kan ada besi, takutnya nanti baret di jok yang atas ini, jadi dikasih tatakan seperti ini alas sih, gitu. Buat sih. Nanti kita coba videokan saat bawa anak.